Satu pack ada 7 unit card. So total 16 kali 7 aku kira sendiri. Okay. So dalam ni ada clan, ada 7 clan. Macam mana tu? Ada Batama, Genesis, Daibuya, Royal Paladin, Hero dan juga Gear Conditor. So tu 7 clan yang ada dalam booster pack ni. Dan booster pack ni keluar bersama dengan Kardec tu Batama TD13 Ice. Benda lah pun susah nak sebut macam Ice, okay. Dan setiap pembelian 5 kotak booster GBT11 ni, kita akan dapat satu playmat, rubber playmat ubat tamar. Betul tak? Balik kan? Okay. So lepas ni kita akan buat video unboxing box ni dan juga kita buka satu demi satu pack. Ciao. Hai. Sekarang kita akan melakukan unboxing VGE GBT11 Demonic Advent. So ni kotak dia. Dalam dia mengandungi 16 pack. 16 pack. Setiap pack ada 7 card. So kita buka dulu lah. Yang tadi kenapa kita buka pakai kunci sebab memang susah sikit nak buka. Itulah Chow. Chow join kita hari ini. Ya. Excited tengok unboxing ni. Excited Chow? Memang tapi saya dengar you nervous. Ya. Okay. Kita akan buka dulu kotak dia. Apa yang mengandungi dalam ni. So, tak ada PR, tak ada sebarang box topper. Kalau English dapat sleeve bila kita buka. So ni so kita yang pertama aku akan pilih menggunakan kuasa Psycholia aku. Pilih yang ni. Tepikan sekejap. Ada customer datang nampaknya. Tapi tak apa. Kita buka dulu pack yang pertama. So, Double R. Double R Gear Chronicle. Pulsar Drastic Colossus. Kad-kad yang dapat. So basically kita takkan buka semua sebab last time kita buka sini preview semua lama gila. So kita akan buka sampai maybe 6 pack sahaja. Dan yang kedua kita akan pilih. Ni macam mana? Triple Rare Amaruda Prime Beauty Amaruda. Satu lagi Single Rare. Kad yang dapat. Okay. Yang tu. So
So dah dua pack kita buka. Ni pack yang ketiga. Satu double rail, satu triple rail. Yang mana rasanya yang okay, yang terang kali ambil ni tu. Ya. Oh, single rare dan single rare lagi. So dah 3 pack. Tipe R dah irregular. Tipe R dah irregular. Single R Gekoniker. Okay. So sekarang dah berapa pack cau? Empat pack. So kita target 6 pack je kita buka kan? Ya. So memang. ada lagi 2. Ada lagi 2 mungkin GR atau sini ke sini. Aku ambil yang inilah. Cuba dulu. Jeng. Ni common. Tipe rare. So basically tangan yang sangat bagus. Satu double rare. Satu double rare, tiga tipe rare. Lepas tu tiga single rare. Tiga single rare, tak apa, nanti kita check balik. Sekarang ni yang ke, tadi kelima ya Chow? Ya, memang okay. So yang waktu ni saat-saat ialah last pack untuk GR lah. GR ya? Eh? Ya. So target-target, aku target dia, target sini. Okay. So dah 6 pack kan? Ya. Kita masih tak dapat GR atau SP. Okay. Mungkin one so, more. Selepas ini kemungkinan ada lah. Mungkin ada ya. Ambil ni pula, try. Kita cuba ya. Shit. Ni pack yang ketujuh. Kita bajet nak buka 6 je tapi dah sampai 7 pack. Dah maksimum dah. Dah maksimum dah. Okay, one more last lah. So, kiri pilih pack yang ke-8 untuk last. Ah, yang last lah. So, si Kirito ni boleh dapat GR ke tak? Kita setengah dari belakang. Shit, kiri sangat suwe. Terima kasih. Okay, sama one sama. Pack yang ke-8. Dua single rare. Dua single rare. So last pack eh. Last pack untuk pack yang ke-9. Ya. Aku ambil dekat sini lah. Double rare, mungkin tembu. Basically cukup lah sampai di situ. Orang cakap buka pack jangan tamak. So kita akan tunjukkan satu persatu lah. So okay, sementara tu luangkan cepat dengan dapat lah kiri. Sementara tu dapatkan trial deck Nubatama English dan juga booster pack GBT 11 di kedai berdekatan anda. So kalau berminat sila datang kedai Joss. Kedai mana-mana yang dekat dengan korang lah. Okey lah. So daripada berapa pack kita buka ni? 9 pack. Yang ini result dia. 2 double R, 3 tipe R dan 2 double R.
daripada 9 eh. So 3 pack tu R saja. Yeah. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa. Ciao.